Project Merah yang menurut gue paling seru banget karena dari season 1, season 2, season 3 nggak jadi-jadi. Dan akhirnya jadi nih. Dan ini mobil dikerjakan pada masa pandemi. Jadi di masa pandemi yang gue lagi bingung mau ngapain, customer-customer juga lagi mandek urusan pekerjaannya, keputus decision dari customer juga mandek, ya terpaksa kerjaan-kerjaan itu harus gue pending dulu. Disitulah gue punya waktu untuk kerjain si Merah ini. By the way, ini mobil, ini adalah Ford Mustang 1966. Kalau di sini suka nyebut Mustang Pony. Kenapa disebut Pony? Karena mobilnya ya like kuda Pony. Nah, ada yang tipe fastback, ada lagi yang tipe cabrio, ini tipe coupe atau Pony. Gue seneng banget mobil ini, sebenarnya ini yang paling cocok dipakai di Indonesia karena ramping kecil, mesinnya gede gitu loh. Jadi badannya kecil, mesinnya 302 cubic inch. Nah, kondisi mobil ini waktu gua dapet, ini sih mobil kampakan hitungannya. Jadi hancur semuanya, bodi juga ya kalau bicara yang bisa diselamatin cuma 30%. Mostly baru semua sih. Jadi ya kalau kita lihat hasil rebuildnya bisa seperti ini, memang butuh effort yang super gila-gilaan.